kita mau nyambel kaap ikan teri hijau lagi. Masukkan bumbunya yang sudah diajar-ajar. Terlebih dahulu cabenya dulu di sini. Sampai layu, nanti baru kita masukkan bawangnya. Aduk-aduk terus sampai layu. Baru kita masukkan ikan terinya nanti. Kita masukkan ikan terinya yang sudah digoreng. Simpel aja ini. Masakan simpel, masakan rumahan. Enak nih, jos kandos. Masukkan garam sedikit. Jangan asin-asin karena ini udah ikan terinya udah asin. Masukkan penyedapnya sedikit. Diaduk sampai rata. Biar meresap semuanya. Belakangan biar jangan lembek tomatnya. Masukkan air sedikit. Cara makan ini teman-teman. Sudah makan teman-teman. Selamat mencoba teman-teman. Ini hasilnya.